Pertama kali dalam sejarah, pemain Indonesia main di Liga Inggris bersama dengan Blackpool FC. Ya guys, Elkan Bagot akhirnya menjalani debut bersama dengan klub Liga 1 Inggris, Blackpool FC. Setelah dimainkan selama 1 jam ketika menggasak 10 pemain Burton Albion dengan skor 4-0 pada pertandingan babak pertama Piala Liga atau Carabao Cup 2024-2025 di Stadion Pirelli pada Rabu 14 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Manajer Neil Critchley membuka pintu kepada Elkan Bagot untuk menjalani debutnya bersama dengan Blackpool setelah hanya menempatkan sang pemain di laga pembuka Liga 1 pada akhir pekan kemarin. Dalam laga ini, Bagot dimainkan selama 64 menit. Meskipun meraih kemenangan dan unggul jumlah pemain menyusul kartu merah yang diterima oleh Ryan Sweeney pada menit ke-11, Blackpool mengalami kesulitan untuk menguasai permainan sehingga skor imbang tanpa gol menutup babak pertama. Performa Blackpool mengalami perubahan di babak kedua. Mereka akhirnya berhasil melesakkan 4 gol melalui Ryan Finnegan pada menit ke-69, Bryce Matthew Pennington pada menit ke-76 dan 81, serta Lee Evans di injury time. Performa Elkan Bagot mendapatkan penilaian bagus dari laman Blackpool Gazette. Media lokal tersebut menyebutkan Bagot menikmati malam yang solid di lini belakang yang menerapkan 3 back pada debutnya itu. Pemain berusia 21 tahun tersebut memenangkan sejumlah pertarungan udara dan melakukan beberapa blok penting. Blackpool kini menunggu calon lawan di babak kedua yang akan bermain hari ini. Mereka selanjutnya mengalihkan fokus untuk menghadapi Stockport County di Stadion Bloomfield Road pada Sabtu, 17 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Laga tersebut merupakan pekan kedua Ligue 1. Ya guys, berkaca dari penampilan apik melawan Burton Albion, Elkan Bagot mempunyai peluang yang sangat besar untuk tampil di laga perdana bersama dengan Blackpool FC di Ligue 1 nanti.